Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke channel Hey Padu Kawali. Apa khabar semua? Hi guys. Hi semua. Para subscriber dan juga para bakal subscriber yang akan subscribe video saya selepas tamat video ini. Dalam video yang lalu, saya ada cerita mengenai pengalaman saya belajar apa ni fotografi melalui kelas photo communication semasa saya berada di Fakulti Sdn Am lah. So dalam video saya yang sebelum ni, yang cerita pasal kamera apa semua tu kan, dia ada satu side story lah. Dan side story ni saya akan share dengan cerita-cerita yang lain. So kita terus lah patah balik ke tahun 1997. Zoom, 1997. Masa tu, saya ada cerita dalam video sebelum ni, kami ada buat assignment ataupun tugasan photo communication ataupun photocom ni, nak memudahkan dalam istilah budak-budak meskom ni. Kami pergi ke negeri Kelantan, Darul Naim. Dan majoriti student pada masa tu adalah student daripada publishing, advertising dengan jen. Ada juga PR, tapi majoritinya adalah daripada tiga sequence tu, kita panggil sequence publishing, advertising dengan jen. Ada juga broad, Celestine Nelson, dia join broadcast, dia pergi juga untuk selesaikan tugasan-tugasan photocom tu yang macam saya kata kena buat apa depth of field, apa tu shallow depth of field, nak kena buat gambar low, gambar high, gambar fast, gambar slow, gambar panning. Lepas tu experimental. Experimental ni dia lebih pada macam light trail tu lah, yang pakai bug pun semua tu. Lepas tu nak kena buat gambar story. Ada photo story. Photo story tu saya hanya ambil gambar pondok-pondok telefon di sekitar. Di sekitar section 2, section 3 dalam ITM. Itu pun idea kawan saya. Ajak. Dia yang bagi idea. Saya dah mati kuku lah. Ajak. Ajak bagus lah. Tapi dia tak jadi fotografer lah. Dia menjadi seorang penyampai di station radio sekarang. Hai ajak. Okay, balik kepada Kelantan ni. Yang saya ingat kami pergi 3 hari 2 malam. Malam pertama tu kami tidur di Kota Baru lah. So ambil gambar di kawasan-kawasan situ lah. Ada gambar, kami ambil gambar siluet. Ah, ada kita tu siluet. Itu turun tunggu matahari terbenam. Lepas tu gambar malam. Kita ambil kawasan pasar Siti Khadijah. Dekat tu. So tempat kami tidur tu malam tu tu di kawasan tu lah. Ada dorm ke hostel atau kedai, saya tak ingat lah. Saya tak ingat sangat. So esok keesokan hari tu kami buat lagi shooting ataupun sesi nak perhabis sesi di Kota Baru tu, sekali dengan shopping lah apa semua lah. Pergi pasal Buluh Kubu, pasal Siti Khadijah. Dan pada masa tu senggang tu sebelum kami bergerak ke Pasir Putih tu, sempatlah saya jumpa ada seorang penjual di ni lah, di pasar Buluh Kubu tak silap dia. Dia ada tunjuk manuskrip. Manuskrip buku. Manuskrip ni maksud dia bukan buku lama tu. Manuskrip tu ada draft buku. Dia nak buat cerita pasal madu lebah. Dia dah tunjuk lah, sebab kebetulan dia tanya ni daripada mana. Saya buat daripada ITM. Saya buat publishing penerbitan buku. Dia punya sonok habis dia berkeluar. Dia selongkang habis tunjuk dia punya manuskrip. Panjang lah, tebal lah buku dia. Dia adalah dia punya olahan tu, saya tengok dia ada mengambil daripada catatan-catatan buku lain, dia improvise dan masukkan apa ni dalil-dalil apa semua sesuai dengan apa konsep Islamik yang dia cuba bawa tu. Itu cerita tepi. So hari kedua tu selepas Zuhur tu kami bergerak ke Pasir Putih untuk ke Jeram Linang. So dijadualkan tu kami pi situ dah akan bermalam di situ lah. Dan saya ingat-ingat lupa dah, maknanya ada kawan-kawan kami yang memang asal di belakang Kelantan tu, dia pi asing lah. Sebab mereka akan bawa makanan dan akan jadi sebagai support logistik untuk kami kalau jadi apa-apa lah. Sebab kami memang tidur di site di Jeram Linang tu. Daripada Jeram Linang ke Pekan Pasir Putih tu agak jauh. Jadi saya tak ingat berapa jauh. Dan daripada jalan masuk ke kawasan Jeram Linang tu pun dalam saya rasa 2-3 kilo juga. Jalan kecil lah, jalan hutan, kampung. Lepas tu macam bagi hutan. Seperti yang kita tengok lah ni kan, yang belakang saya ni. Nah, itu adalah
gambar masuk ke jeram linang ni saya ambil daripada YouTuber yang lain lah, bukan gambar sebenar pada masa tu. So bila sampai di situ, grup kami tu terus ke kawasan perkemahan tu, dia memang dah ready dah, dah ready, dah siap tempat kemah apa semua. Mungkin mostly for untuk kawan-kawan perempuan kami lah, yang mana yang lady ni dia akan tidur di situ. So akan ada satu grup yang akan uruskan makanan apa semua. So dia orang bawa apa ni, ayam yang belum dimasak lah, yang belum dimasak untuk buat barbecue macam biasa lah. Sebab malam tu nanti kami akan buat campfire buat unggun api. Kebetulan masa saya dengan kawan-kawan ajak seles apa semua tu, memang di sebelah, di sebelah side kami tu ada satu lagi grup. So kata, "Oh, bagus eh noh. Kita ada kawan malam ni." Saya, kami bertengok siapa dengan 2-3 cikgu, sebab tengok cikgu tu pun muda-muda kan, nak sebaya-sebaya kan, tanya dia mana, dia daripada sekolah. So ada macam camp jaga diri ke apalah untuk untuk budak periksa ke apa, zaman-zaman tu memang macam tu lah, sebagai camp motivasi kan. So kami ada kawan malam tu. Balik pada tadi, semua dah ready, bang, semua dah masuk, dah bawa ke tapak perkhemahan tu. Perkhemahan tu dah ada. So maknanya dia orang pun semua ready apa semua. So ada satu grup pergi persiapan dan prepare untuk apa ni, makanan-makanan untuk barbecue lah. Pasal dah sejauh apa semua, semua dah ready. So dia ada tempat mandi. Tempat mandi tu adalah di permulaan nak masuk. Law ni saya tak tahu. Saya tak tahu macam mana. Pun nak masuk tu dia ada toilet lah. Dia ada bilik air apa semua. Berulang lah, bergiliak-giliak lah nak pergi mandi apa semua. Maghrib apa semua. So kisah pun bermula. Apa saya nak cerita, apa yang berlaku di jeram linang 24 tahun yang lalu pun dah bermula. Okay. Saya pun tak boleh nak kata lah benda tu hantu ke apa ke, perasaan ke. Tapi yang paling mudah tu kita kata benda tu perasaan lah. Cuma benda ni semua, banyak kawan-kawan saya ni, kawan-kawan kami ni rasa. So nak kata semua mempunyai perasaan yang sama kan. Pada masa tu kami pi sembahyang isyak di surau lah, surau dekat dengan tempat parking tu. Kembali memang gelap tau, daripada daripada tempat tapak perkhemahan tu nak ke depan tu memang gelap. Mana ada lampu. So mana buat torchlight lah. So jalan jadi sopo lipan lah. Jalan sopo lipan lah dekat-dekat bergambar, pegang pinggang kan, buat caring kan, pegang kawan-kawan apa semua. Sampai ke depan, selesai ambil ayat sembayang apa semua. Sembayang apa, imam ke apa ke, buka rokoh ke apa dia, tak tahulah. Selesai semua sembayang isya secara makmum, secara jemaah atau secara sendiri. Sebab ada juga yang kawan-kawan pun, saya sendirilah, saya pun tak ada join apa nama sembahyang isya berjemaah tu. Jadi kita sembahyang sendiri-sendiri. Kadang-kadang bila bagi dia ambil dulu lah yang sembahyang, kita buat lah minta puan, isap ukur dulu apa semua zaman tu kan. So selesai semua, dia tunggu lah kami ni yang lama-lama ni, yang lama yang masbuk lah, yang sembahyang sendiri apa semua tu. Balik, bila balik tu nak balik ke ke tapak, ke tempat kami unggun api tu lah, tapak perkhemahan tu. Saya berkita, saya rasa duk ada dalam 100 meter, 150 meter juga. Agak jauh pula, agak jauh. So balik tu gelap. Bila balik gelap sampai tanpa pertengahan tu, sampai tanpa pertengahan jalan ni, kawan kami yang di belakang tu, di belakang tu ada dua orang. Seorang tu nama dia Langket tau. Dia ni kira legendary lah. Nama Langket ni legendary dalam batch tu orang ni. Dia kata, saya dengar macam lah ujung-ujung tu, "Weh, Langket pesan jangan balik belakang tu. Jalan tu cepat-cepat sampai sampai ke site, sampai ke tapak, tapak kemah." Kami jalan lah belakang, jalan. Jadi masing-masing faham, jalan pun jadi laju. Jalan laju kan sampai ke site kemah. Habis cerita tu senyap. Buat lelaki-lelaki yang pi semayang tu sajalah yang tahu apa yang berlaku. Pada masa tu, pada masa tu lah. So kami tak tahu apa yang Langket rasa. Langket rasa apa yang duduk di belakang dia pada masa tu. Kami pun tak tahu. Masa tu lah tak tahu.
So, kita teruskan dengan program pada malam itu, kan? Membuat barbecue, bakar-bakar, makan-makan, minum-minum, berbual-bual, mesra bersama kawan-kawan walaupun jumpa di label bersama-sama. Jadi, bila berborak di dalam hutan, di environment dia lain. Okay? Bila habislah makan apa semua tu, adalah sikit, apa nama, kita ada buat sesi-sesi ni lah, sesi-sesi sesama kawan tu, dan pada masa yang sama tu, dengar lah di sebelah tu duduk mengaji, mungkin tu budak-budak tu baca Quran ke apa kan. So, dia ada dua bunyi lah, dua ambient, yang kami ni cara-cara budak ITM, sebelah sana tu cara-cara sekolah lah, cara kem motivasi sekolah rendah. Saya katalah kem motivasi sekolah rendah. So benda tu selesai. Bila sampai satu tahap tu, selepas pukul berapa? Lama lah dah. Maksudnya dah sampai tengah malam. Dah tengah malam, waktu tu saya lepak. Saya baring ataupun lepak dekat dengan unggun api. Dengan unggun api dengan 2-3 orang kawan-kawan. So borak-borak, sembang-sembang apa semua. Saya tertidur. Oh. Saya tertidur. Bila saya tertidur, cantik lah. Ya, duduk tepi api kan. Ya, lantak lampu nak jadi apa pun. Lebih kurang pukul 2:30 ke 11:30. 11:30 ke 2:30. Tadi saya kata tengah malam kan. Aku pun nak kompi. Kawan saya, komando kejut. Ha, saya panggil dia komando sebab dia kejut. Dia hingut bau kan. Dia kata, Lun. Ha, ni nama sebenar. Lun ni nama sebenar. Lun. Bangkit-bangkit bangun. Dia kata, bangun. Bangun-bangun. Kita ada masalah. Dia punya kejut. An. Komando Malaysia pun tak kejut macam tu. Ni Kopassus ni. Komando Indonesia pun kejut macam tu. Bangun-bangun Lun. Kita ada masalah. So, saya bangun lah. Bila saya bangun, rupanya ada seorang kawan kami tu. Ada sakit perut. Sakit perut. Kami ni jadi escort lah sebab kawan kami yang perempuan tu dia sakit perut. Mungkin daripada situ dah ada permulaan ramai yang sakit perut sebab ada food poisoning kot. Mungkin cara masak kami pun tak proper ke, bakar tak masak habis ke, jadi macam tu lah. So dia yang paling teruk, dia yang paling teruk sakit dan terpaksa ke bilik air. Bila ke bilik air, mana kami kena pi balik ke jalan tadi, kena pi balik macam mana kami pi semayang Isya tadi. Kena pi balik ramai-ramai dalam gelap tu tadi. Kena pi ramai-ramai dalam gelap tu tadi. Depa pula perempuan kami kena escort lah. Hero. Hero mesti escort belakang kan. Dia escort belakang. Bila escort belakang, jadi keadaan agak geleng kabut. Sebab sakit pun. So sampai di toilet tu gelap. Toilet tu lampu pun tak nak rosak. So terpaksa lah dengan bantuan Bob. Dia yang tolong suluh lah lampu kat situ. Suruh bagi ada sikit ruang cahaya kan. So saya nak tengok balik mana tadi ya? Okay. Alright. Ni saya cerita balik lah. So kami pi toilet dekat surau tu gelap gelita, tapi aku jalan laju depan sebab yang sakit dia kan. So kata buat kata janganlah laju sangat. Tapi dia kata dia dah tak tahan. Dia terus saja terus pergi ke toilet. Maknanya pada masa tu walaupun dalam gelap, mata dia terang, hati dia terang. Dia jalan terus. Sampai ke toilet memang gelap gelita. Sampai Bob kena suluh cahaya lampu torchlightnya ke dalam toilet dari luar. Dia dah selesailah urusan hajat. Dia bersemua, dia bersuh muka apa semua. Masa tu pun Bob pun sebenarnya kita tahulah. Kawan-kawan kita pun dia pun ada lah juga sikit ilmu. Pendingin ke apa, dia baca doa lah sikit, dia dah baca something. So yang tu dia tak tahulah. So sepanjang jalan pergi dan balik ke kemah tu, kata Pak kemah tu sebenarnya dia ada dengar bunyi macam-macam bunyi. So bunyi burung normal lah, hutan kan, bunyi burung. Lepas tu bunyi macam orang keriau, kadang-kadang burung pun boleh buat bunyi macam orang keriau. Lepas tu bunyi mendayu-dayu kan, tak boleh nak explain, dia tak boleh nak explain bunyi tu. Dan Pak pula cakap jangan pandang belakang. So dekat sini, saya dah confused. Tapi memang confirm yang langkap tadi pun jangan pandang belakang. Ini pun buat pun kata jangan pandang belakang. So sampai ke kemah dia memang flat. Dan esok pagi tu, saya dengan kami berlima hantar. Kebetulan Bob memang orang situ. So dia ada kereta, kami berlima bawa dia
ke Hospital Pasir Putih untuk rawatan selanjutnya. Jadi kami assume bahawa dia ada dia yang paling teruk lah kena food poisoning tu. Nak tahu dia tu siapa? Sementara nak pagi tu dia ada cerita-cerita lain tu. Dia ada cerita-cerita lain. So dia ada side story tambahan tu. Macam mana kami kena usik ataupun diduga dengan perasaan ke apa ke. Balik pada tadi, kalau seorang berasa tu, boleh kata perasaan. Ni ramai yang rasa. Sama maknanya kami mempunyai perasaan yang sama lah. Ataupun betul-betul kena sakat lah dengan entiti dekat situ. Tapi di antara tu, di antara daripada kejadian tu sampai ke pagi tu, dia ada side-side story lain. Yang saya mengeksperienkan sendiri dan juga selepas kami naik bas balik. Jadi biasalah bila dah habis dah on the way balik tu semua nak keluar cerita lah kan. Dia salah satunya pada masa tu saya duduk dengan kami duduk lepak. Saya duduk lepak dengan pengguna pi tu adalah nama Alung, ada Lin, ada Ajak dengan Celeste. Ajak kata, "Weh Lon, hang tengok keliling." Ni ingat lagi, tak tahulah kalau Ajak dia tak ngaku aku tak guna, memang dia ingat lagi. Dia kata, "Lon, cuba tengok di kawasan perkhemahan kita ni. Hang tengok tempat kita ni, kawasan perkhemahan kita ni, dia tak ada angin. Maksudnya dia tak ada angin kuat. Tapi bila kami tengok, bila dia suruh tengok balik di luar kawasan tu, di luar kawasan kemah tu, di luar kawasan kemah tu, angin kuat tau. Pokok-pokok hutan kan, angin kuat. Patutnya kalau logik semua angin akan lalu sekali lah. Semua angin tu berada di sekeliling kami. Dia ibarat macam kawasan kami duduk tu ada hadangan." Experience yang saya tengok sendiri, yang mana Ajak yang beritahu, kata tengok keliling. Lepas tu ada lagi 2-3 story. Yang paling popular sekali story tu, ada orang nampak benda tu bertengek di atas kemah. Kemah tu panjang tu, kemah panjang. Dia kemah dia panjang. So di bawah tu tidurlah bergelimpangan kawan-kawan ni, tapi mostly ladies lah yang duduk di situ. Kami tidur molek koboi lah di luar. So dia duduk ada di atas, di atas bumbung tu, atas tu. Lecturer kami dah tidur lah, dia tak peduli pun. Dia dah tidur lah. Lecturer kami ada sekali, dia dah tidur. Cik Rusdi Kubon, dia mai, tapi dia dah tidur, dia tak peduli pun. Ada lagi satu story, tapi dengar cerita lah betul ke tak, tapi mungkin saya nak confirmation dengan dia selepas dia tengok video ni. Dia cerita, kata benda tu tengok atas bau dia. Oh, lagi legend bang. Yang ni pun kita baru tahu lah. Keluar lagi satu story bahawa masa kawan-kawan cuci ayam mentah tu di sungai tu, di kan Jurang Linang tu kan, dia kawasan yang terjun. Saya tak cerita pun Jurang Linang tu kawasan yang terjun, kira terkenal lah untuk lokal di Pasir Putih dan dengan kawasan sekitar lah. Ada seorang nampak semasa grup kawan-kawan kami tu basuh ayam tu, ayam mentah tu, yang basuh lah di sungai tu, di sungai Jurang Linang tu, di ujung tu sikit. Nampak macam ada satu lembaga macam perempuan ke ataupun tak kira, dia tak boleh imagine, tapi mostly nampak macam perempuan lah, tengah duk hirup, duk ambil ayam tu, macam dia minum. So kita boleh imagine, saya boleh imagine bahawa itu adalah apa orang panggil, darah lah kot daripada ayam yang dicuci tu dia tu. Itu pada petang, yang tu senja. Ni cerita ni semua keluar selepas kami dah keluar pada Jurang Linang. Ada lagi satu buat pada cerita. Ada kawan kami dua orang cakap kat dia, "Eh Bob, hang bukan duduk belakang tu lah tadi." Dia kata, "Dak, aku tak duduk, aku duduk dari sini." So dia pun nampak Bob berada di tempat yang lain, pada sedangkan Bob berada di tempat yang lain. Itulah sedikit gangguan-gangguan ataupun kita panggil bahasa saya, dia musik lah. Yang musik yang berlaku di Jurang Linang. Okey, sedikit info pasal Jurang Linang daripada Blogspot. Azmi relatif Jurang Linang ni, dia ditemui dan diteroka dan dibuka oleh moyang kepada seorang bernama Pak Sumi. Moyang dia. Tuhan. Dan pada ketika itu kawasan berkenaan masih belum mempunyai nama dan masih lagi dipenuhi dengan hutan tebal dan pokok-pokok yang agak tinggi mendonggak langit.
Jadi beliau ni lah moyang Pak Sumi ni yang menebang, dia memugar apa semua sama ni menghalang, yang menghalang laluan ketika mereka nak mula peroka kawasan tu. Jadi saya baca, moyang beliau dianggap sebagai seorang yang berani dan salah seorang peneroka hutan yang disegani kerana dalam usia berkenaan beliau masih meredah hutan seorang diri semata-mata untuk mencari kawasan baru untuk dibuka dan diberikan nama. Untuk datang ke sini pada ketika itu maknanya bukan calon-calon orang lah, mana kira moyang atau kira orang megah lah. Dia bukan senang lah zaman tu, macam-macam hutan tebal apa semua kan. So nak jadikan cerita ni, saya sambung cerita pasal jeram linang ni. Ketika moyang itu mengambil peluang untuk berehat dan buat sementara waktu dari kepenatan, moyangnya itu menjandarkan tubuhnya pada sebatang pokok yang tumbuh di kawasan tersebut. Alat atau senjata yang digunakan untuk menebas adalah sebilah sabit. Ketika moyangnya itu berehat, dengan tidak disangka-sangka pokok tersebut bergerak, mungkin sakit terkena senjata sabit yang tercacak dekat dengan batang pokok itu. Namun disebabkan moyang dia itu seorang yang handal, so dia dapatlah menyelesaikan kerja dia macam biasalah sampai selesai. Sesudahnya itu barulah nampak batu-batu besar dan air terjun yang memukau pandangan. Sebelum tu tak nampak sebab dia dah tebah-tebah kawasan tu baru nampak. So ketika itu air terjun tu agak tinggi, agak tinggi tak sebagaimana hari ini yang dah perlahan aliran air dia. So daripada cerita ni dipercayai juga bahawa kawasan itu adalah tempat juga tempat tinggal makhluk-makhluk halus. Dia bukannya bukan sahanya tempat tinggal flora dan fauna dan juga tempat kehadiran manusia yang pi di situ, mana ada lagi hidupan lain itu pun jin yang berdiam di situ. Apa yang saya sampaikan tadi itu adalah sedikit pengalaman, sedikit kenangan semasa saya dan kawan-kawan mengambil subjek fotokom, photo communication, semasa kami di Institut Teknologi Mara Shah Alam dengan mengambil kajian sebaran am. So sajalah nak beritahu, mungkin kami diuji ataupun kena usik sajalah. Dan sebagai memberi pengajaran kepada kami pun, kita tak bolehlah kena menghormatilah di kawasan tu. Kawasan tu bukan tempat kita kan. So pagi, so selesai pagi tu, balik pada tadi tu, selepas balik daripada hospital tu, pagi esok dah okey apa semua. So kami sambunglah perjalanan balik ke Shah Alam dengan bas. Begitulah cerita dia, walaupun taklah menarik, mungkin penyampaian saya tak best kan. Cuma saya nak kongsi sebab saya dah beritahu bahawa saya ada satu side story yang saya akan bawa semasa saya membuat video mengenai kamera saya tu, kamera Nikon FM10, mengenai pengalaman saya sebab mengambil mata pelajaran photo communication di ITM Shah Alam. Jangan lupa like dan subscribe, dan jumpa lagi dalam video yang lain. Ada lagi cerita-cerita lain yang saya akan kongsi, cerita-cerita lain yang saya akan kongsi, dan stay tune untuk anda semua kawan-kawan para subscriber dan yang bakal subscribe di channel Hey Aduh Kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sayang nang jejakah.